Setelah diinstal WA-nya, kita masuk ke Play Store. Terus kita install ulang WA-nya. Kita install ulang WA. Bentar, hang. Nah, kita ulang WA-nya. Coba tunggu bentar. Aduh, internetnya lemot. Nah, install. Bentar, saya install ulang lagi. Bisa ulang lagi WA-nya. Nah, HP yang nomor HP, nomor atau kartu SIM tadi yang di HP mati itu masukkan ke sini dulu. Nah, cuma syaratnya nomor yang tersimpan di HP tadi itu sudah terdaftar di WA, itu bisa dikembalikan. Kalau nomor yang ada di HP itu tidak tersimpan di WA, yo nggak bisa kebaca. Tunggu, kita install ulang dulu. Asik lu. Oke, tunggu proses selesai installnya. Nah, istilahnya kita daftar ulang. Nah, cuma pakai nomor yang ada di HP Samsung sama yang mati tadi. Cuma soalnya tadi nomor yang tersimpan di HP itu harus masuk ke WA dulu atau pernah terdaftar di WA. Dia akan otomatis akan sinkron. Oke, kita buka. Akan sinkron dengan WA yang ada di nomor sama yang tadi. Nah, ini klik 7. Nah, ini masukkan nomornya 08233090019. Kita lanjut. Nah, sini kita pilih oke. Nah, pokoknya HP, nomor HP tadi yang di HP yang hang harus masukkan sini dulu ya, biar nanti otomatis keluar kayak gini. Nah, ini akan masuk sendiri kan. Nah, dia akan otomatis daftar sendiri. Terus pulihkan otomatis, soalnya
WA yang sistem standar itu setiap jam 2 pagi. Itu biasanya ada backup otomatis dari sistem WA-nya sendiri. Itu sih yang saya tahu. Ini nunggu berapa nunggu persennya? Masih 36%. Saya lamanya tergantung dari apa? Dari backup yang ada. Ini kan ada hari ini berarti jam 2 pagi tadi. Otomatis WA otomatis tersimpan. Loading lama, tunggu bentar. Oke, 37% sampai 100%. Aduh, lama, tunggu bentar. Pokoknya syaratnya pertama install dulu WA-nya. Setelah itu install ulang. Terus daftarkan ya, kayaknya kita mendaftar lagi pakai nomor HP yang ada di Samsung S8 sampean. Soalnya di WhatsApp yang baru itu ada sistem otomatis backup otomatis pada jam 2 pagi. Itu ada. Cek tunggu. Ini saya akan backup nomor HP 3 saya, saya masukkan ke sini, Telkomsel saya. Itu masih 39. Tunggu proses sampai selesai. Ibu mau sik bujare Bu. Ibu mau sik jare. Terima am Ibu ya. Tuh masih lama. Oke, masih lama tunggu. Masih 41%. Punya sampai 100%. Kalau 100% dia otomatis akan nambah ya.